Ini saya mandiin lebih keren dari biasanya, karena awalnya saya mandi tuh di tengah-tengah, di pinggir-pinggir jalan kan. Sekarang alhamdulillah dapat respon baik dari abang-abang yang megang Stadion Mini Paku Jaya. Lihat nih. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah selesai sholat sama Om Bob atau Pak Yadi. Enak gak? Udah, kayak bentar. Udah, ngantuk ya? Bob ngantuk? Ngantuk? Sudah tidur ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi masih di sesi Om Bob. Om Bob sekarang kita mau bawa ke rumah singgah Dinsos Kota Tangerang. Alhamdulillah sudah selesai semua surat-suratnya. Tinggal satu lagi, rapid test. Jadi nanti kita rapid test dulu. Sebenarnya menurut saya itu kemarin udah full kan, udah lengkap kan, dari RT RW ke kelurahan, kecamatan, puskesmas juga. Terus tapi kata pihak Dinsos harus ada surat rapid juga. Ya udah, sekarang kita turutin dulu kemauan dari Dinsos, memang mungkin prosedur seperti itu. Tapi Dinsos juga baik, pihak Dinsos Tangerang Kota juga baik. Ya udah, taruh di sini dulu aja katanya, nanti 3 hari di situ Om Bobnya. Jadi setelah sebelum dapat surat rapid itu di rumah singgah dulu gitu loh. Jadi nanti dari rumah singgah enggak tahu mau dibawa kemana lagi gitu. Dan sekarang Om Bobnya lagi makan tuh, lihat tuh. Mau OTW ke rumah singgah dulu. Dan alhamdulillah ini saya mandiin lebih keren dari biasanya, karena awalnya saya mandi tuh di tengah-tengah, di pinggir-pinggir jalan kan. Sekarang alhamdulillah dapat respon baik dari abang-abang yang megang Stadion Mini Paku Jaya. Lihat nih. Tuh, lihat. Lebar banget kan. Sumpah ini Om Bob mau dilempar-lempar kemana mana, mau disemprot-semprot juga enak. Lihat. Tuh, selangnya ini lebih panjang dari ular, lihat tuh. Iya kan? Sumpah. Tapi Om Bob sekarang lagi makan dulu, habis makan baru kita mandiin baru berangkat ke Dinas Sosial. Dan alhamdulillah kata Pak Heru dari pihak Dinsos, udah lu mau bawa kapan aja gua tungguin, katanya gitu kan. Alhamdulillah keren banget lah responsifnya Dinsos Tangerang Kota. Sekarang kita tunggu Om Bob makan dulu deh. Mandi Om Bob, mandiin Om Bob. Mandi sekalian. Hah? Mau mandi bareng gitu ya? Mandi bareng kali ya? Tuh pakai itu dulu, pakai sarung tangan mana sih? Udah bersih kok. Yuk, sini Om Bob yuk. Wih, Bapak Kyong, siap mandikan Om Bob. Sini. Champion. Ini, tukerap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi berkah untuk berangkatan Om Bob pergi ke tempat yang enak sekali dan lebih layak dari sebelumnya. Ini lebih bersih nih emang nih. Semprotin itu dulu ya. Gosok pantatnya. Kalian. Enggak apa-apa, udah. Tanya dulu, siram lagi, terus kita ganti baju, kita ke Tangerang ya. Oke, tos dulu dong. Oke. Enak gak mandi? Bersih? Enak? Enak gak?
Enak. Enak. Omop ngomong. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Abis ini kita ke ini ya, ke Tangerang ya. Salat dulu ya. Salat ya. Oke. Tadi kita sudah selesai sholat sama Om Bob atau Pak Yadi, dan Om Bob masih tadi dari gerakan udungnya juga masih ingat, terus gerakan sholatnya juga masih ingat, dan ini kalau menjadi kebiasaan lagi mungkin insya Allah bisa sembuh sih gitu. Dan alhamdulillah sudah selesai sholat maghribnya. Saya nggak tahu nih udah berapa tahun nggak sholat, 10 tahun lebih mungkin kan. Nah nanti pertama kali lagi nginjakan kaki ke masjid di tanggal 9 Oktober 2020. Semoga nanti setelah ke Dinsos sembuh total dan Om Bob bisa ketemu dengan keluarganya, berkumpul lagi dengan keluarganya. Yuk sekarang kita antar Om Bob ke Dinsos karena juga udah gak enak mungkin kemalaman. Walaupun gak apa-apa di Dinsosnya, tapi kita yang merasa gak enak. Om Bobnya kasihan nantinya, takutnya kemalaman. Sepatu mas ya? Iya. Pakai sepatunya? Gimana? Abis sholat? Sembuh ya? Abis sholat sembuh ya? Iya gak? Iya. Sembuh ya? Enak gak? Enak kan? Pakai sepatu yang benar. Oh boleh boleh. Ke Dinsos bukan ke LH katanya, salah. Ke Dinsos bukan ke LH. Oh, gitu ya? Oh, dia ditelepon lagi nih. Dia kayaknya lagi flu deh kayaknya. Sepatunya itu. Nanti kita beliin obat itu aja. Assalamualaikum, Pak Heru. Obat flu. Ya. Apa? Oh, di... obat apa? Rumah singgah masih jauh gak dari sini ya? Ada tolak angin. Oh, kan ke, kan lingkungan ini kan saya masuk lingkungan hidup nih, berarti keluar lagi ke kanan ya? Oke, siap. Ini apa? Muntah, Pak. Ya, rumah singgah. Muntah, Pak, dia. Mabok jalan kayaknya. Mau muntahin lagi? Muntah lagi, kalau muntahin lagi, muntah lagi ya. Muntahin sekarang ya. Om Bob muntah, teman-teman. Mungkin kayaknya mabok jalan kayaknya. Udah lama gak naik mobil. Bapak Kiong kemuntahan, lihat. Dia kemuntah. Bukan kemuntahan, kenek-kenekan. Teman-teman, kita sudah sampai di rumah singgah atau Dinas Sosial Kota Tangerang, dan kita akan titipkan Om Bob di sini dulu sebelum rapid test. Nanti mungkin Om Bob di sini sekitar 3 atau 4 hari di sini, nanti baru kita jemput lagi. Kita lihat perkembangannya selama 3-4 hari di sini. Ya, kita udah janjian sama Pak Heru, dan tadi di perjalanan Om Bob sempat nembak, sempat muntah, tapi nggak apa-apa, semuanya aman, terkendali ya. Di sini sampai ya. Ya, nanti di sini ya. Ya, oke. Okay. Ya udah yuk, coba kita telepon Pak Heru dulu. Coba aku telepon Pak Heru dulu.
Assalamualaikum, Pak Heru. Ya. Pak, saya udah di depan, Pak. Rumah singgah ini ya berarti ya? Oh ya udah. Pambai. Oh ya deh. Adif Pak. Oh ini. Ya. Masuk ke rumah singgah. Rumah singgah mana? Itu yang ujung itu. Oh. Berarti jauh lagi. Kita siapin sana. Bawa mobil lagi kita. Hah? Kita bawa mobil lagi atau jalan? Jalan aja udah. Jalan aja. Iya. Ini ini Pak. Ini Pak Heru. Ya, halo. Baru. Oke, siap, siap. Ya, saya. Oh, iya, iya, nanti saya lapor. Ya. Siap, Pak. Siap. Ya, ini saya mengawal deh sana, saya antar dulu. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sampai saat ini belum ada sih Bang. Cuman kabar-kabar burung keluarganya ada, tapi nggak tahu juga. Jadi nggak boleh sama dari ini. Itu yang foto. Oh, ini yang dikirim video tadi. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Sempat sholat ya? Iya, ya, sempat sholat, Pak. Iya, iya, iya. Masuk aja, masuk. Yuk, yuk, boleh. Maskernya dipakai ya? Maskernya pakai, Om Bob. Maskernya pakai, pakai, pakai. Pakai. Pak Herunya ada dalam, Pak? Pak Herunya kebetulan berangkat ke RSJ, Pak. Oh. Jadi ini di sini, dimain di sini aja. Oh, boleh, boleh. Saya yang jaga malam. Di titip di sini, Pak. Iya, iya, iya. Makasih banyak, Pak, ya. Iya, sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Nanti, Om Bob di sini dulu ya. Ya. Oke, okay, sini dulu. Nanti 3 hari, 4 hari saya kesini lagi. Nanti kesini lagi ke puskesmas, nanti di tes rapid. Habis itu nanti baru kesini lagi, ya. Di sini nanti diurus nanti sama pihak sini, Om Bob biar cepat sembuh. Ya. Mau sembuh enggak? Mau sembuh enggak? Bilang mau sembuh enggak? Mau sembuh enggak? Mau sembuh enggak? Hah? Mau sembuh enggak? Mau. Gini, mau sembuh enggak? Ya. Ya kalau mau sembuh itu semua penyakit semua kesembuhan semuanya ada di diri Om Bob sendiri ya. Oke. Oke. Biar Om Bob nanti sembuh bisa kumpul keluarga lagi ya. Di sini enggak bakal dianiaya, enggak bakal diapa-apain, di sini dilindungi, dijaga dan teratur juga makannya nanti ya. Oke. Okay? Ya Om Bob ya. Bisa teratur, nanti mandinya juga bersih, semuanya wangi ya. Sama kayak gini enggak terlantar lah. Oke. Okay? Sip. Oke. Okay. Mandi terserah dia lah. Kalau menurut saya sih kalau di sini bebas mandi mau 3 kali. Oh, gitu. Iya, karena ya kalau di sini kebiasaan sore pagi, sore, siang, sore. Mm-hmm. 3 ada 3 kali. Iya, ada yang medisnya di bawah. Nanti juga ada medisnya, ada bidang ini juga, perawatannya juga. Jadi di sini ada masukan lah untuk agama dan semacamnya. Oh iya iya, jadi ya, biar rohani. Ah betul. Sholat sholat ada di sini ada yang timnya sendiri. Berarti nanti aku bisa lihat kamar ya kan? Boleh boleh ya. Ayo, assalamualaikum. Alhamdulillah, Om sudah sampai di sini. Yuk, kita masuk yuk. Tuh, Ibu, siapa namanya? Nas. Nas, udah lama di sini? Udah. Kenapa lama? Waktu itu mau lebaran ya. Aku di sini. Ya, Mas Rani sama Ipan doang. Tapi kan nama Pak Jajan, Nas sudah pasrah gitu. Jadi pas udah mati, buang aja ke sana. Oh gitu. Jadi aku nggak mau dipindahin kemana-mana. Betah nggak di sini? Nggak, biar ini ada penyakit. Alhamdulillah betah. Betah ya? Ada penayannya ada ini. Mana Pak? Oh, penayannya juga. Ada yang ayat ya Pak ya? Tapi ini aman kan Pak nanti aku kesini? Ya, aman. Aman ya sama ya? Aku titip banget Pak. Iya, aman. Kita jaga di sini. Nah. Kita pantau, terus kita pantau, pokoknya gampang ya, orang nggak kelihatan. RSJ sebulan kan? Ya, tergantung ini aja, mungkin karena udah mas sih, karena udah ini lebih cepat dari oh, sih, Pak. Tapi tadi Pak Hensi, tapi bilang sih sebulan ya, nggak kurang, nggak lebih sebulan. Jadi bisa tengok-tengok di sini gitu. Ya udah, ngobok ya, ngantuk, mau tidur, sini langsung tidur ya, tidur aja langsung. Tidur.
langsung tidur. Mau buka sepatunya? Buka aja sepatunya dulu. Ya, sepatunya buka ya. Istirahat aja dulu di sini. Sumpah sedih banget ya. Sumpah sedih banget. Latih enggak ya. Ya udah, istirahat ya. Nah, gua kalau mau bawa. Setelah 10 tahun enggak kena kasur mungkin. Tidur jalan. Mau ngapain? Enggak. Enak enggak? Udah, oke bentar. Udah, ngantuk ya? Gua ngantuk. Ngantuk. Sudah tidur ya. Oke. Tidur ya. Kita sudah mengantarkan Om Bob ke rumah singgah Kota Tangerang. Jadi saya sangat sedih sumpah. Sedih banget. Sedih banget. Karena enggak tega teman-teman, enggak tega sebenarnya enggak tega, tapi mau gimana lagi kita harus action, kita harus apa namanya memperlakukan itu kepada Om Bob untuk kebaikan Om Bob juga, untuk kebaikan keluarganya juga. Walaupun memang Om Bob itu tidak mengganggu di jalan, tidak musik-musik di jalan, tapi tidak selayaknya seorang Om Bob tidur di jalan. Tadi aja tuh udah 10 tahun lebih baru tidur di kasur lagi, senang banget langsung tidur kan. Tidur, baru sampai langsung tidur, dan itu menjadi salah satu poin plus untuk kita dan untuk Om Bob juga. Dan teruntuk teman-teman semua yang sudah mensupport saya untuk dari awal pertama kali Om Bob saya guntingin rambutnya sampai sekarang Om Bob sudah ke rumah singgah. Saya sangat terima kasih untuk Pak RT RW Pak Santos, terus Pak RW Pak Saidi, terus sama Karang Taruna Bojong Asem. Iya, sama Ketua Karang Taruna Bojong Asem, Bapak Miloy, terima kasih. Dan semua anggota-anggota juga terima kasih yang sudah support. Masyarakat Pakujaya, masyarakat Bojong, kalau mau cari Om Bob, langsung aja kontak saya, DM ke saya, atau mungkin komen di YouTube saya. Ya, jadi nanti saya antarkan Om Bob, saya tidak menggelapkan Om Bob, tapi saya mengantarkan Om Bob ke tempat yang layak gitu, dan bisa sembuh insya Allah dan cepat ketemu juga keluarganya. Dan tak lupa lagi untuk ketua kepala Puskesmas Kunciran, terima kasih juga yang sudah mengizinkan atau mengeluarkan surat untuk Om Bob dari untuk kepolisian Cipondo, Polsek Cipondo, sama untuk Pak Camat Pinang, Pak Kaunang, terima kasih, dan staff-staffnya semuanya, Pak Hendri dari Dinkes dan Pak Heru juga dari Dinsos juga terima kasih sudah fast respon untuk masalah ini. Ya, doakan aja Pak ya. Sembuhlah Om Bob, pasti sembuh Pak. Sembuh dan bisa kembali ke keluarganya lagi. Oke, teman-teman, kita sudah terlalu malam juga kan, ini udah hampir jam 9. Saya Adik Fuafi dan Rizky Rizaldi pamit undur diri. Kalau misalnya suka, jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada orang telantar atau orang dengan gangguan jiwa di daerah Tangerang Raya dan Jakarta, langsung hubungin saya aja ke Instagram, DM aja ke Adik Muhammad. Oke, dan jangan lupa subscribe juga, karena subscribe itu gratis, teman-teman, nggak ada bayar sama sekali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.